To Robi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Torobe Channel, kembali lagi bersama saya Hari Ri. Seperti biasa, kita akan mengeksplor kembali salah satu makam waliullah yang berada di sekitaran Kabupaten Pandeglang. Tepatnya di mana dan seperti apa lokasi, kondisi dan sejarahnya di makam waliullah ini, ikuti terus saya di Torobe Channel. Oke, sahabat Torobe Channel, tepat di samping saya ini sudah ada salah satu makam waliullah yang bernama Syekh Muhammad Ali. Ini tepatnya nggak jauh juga dari pusat pemerintahan Kota Pandeglang. Nanti akan coba kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa, dan sedikit kisah menarik di makam Syekh Muhammad Ali ini. Jadi dulunya sempat ramai di sekitaran tahun 2000, 2001, 2002 ini tuh banyak orang berbondong-bondong datang kemari. Tapi setelah itu entah seperti apa, mulai sepi dan mulai redup lagi. Tapi alhamdulillah makam dari wali Allah ini sekarang mulai dibangun kembali dan direnovasi kembali. Seperti apa penelusuran saya, ikuti terus. Awal nama kan ayat teteh abdi. Oh, kalau semohon-mohon awal. Oh, awal kabuka sejarah tempat ieu teh mun. Kan teteh abdi eta nuju istipalan, masih alit kana gitu. Nuju istipalan, pas di panggung eta pingsan gitu ta. Oh. Pingsan dicandak ka dekat itu tecager-cager gitu. Mohon. Bubar ka dekat itu tecager-cager. Alhamdulillah ya isyarah itu pas di istiqorohan isyarah. Oh, maksudnya. Jadi isyarah tak itu cina cetina isyarah saya. Namun cina sana jen bapak ieu gaduh atisa gudang, sana jen dicandak sama mana ke ieu putra malah cager. Itu kan ditaruh cina isyarah. Terus kumaha cina mun hayang cager cina ieu. Gampang cina ubar nama aya di dieu keneh, teu kudu ngongkos, teu kudu mayar cina. Oh. Candak mereka tadi cuma jarak 7 kemis, insya Allah bisa bertakdirnya mulai nanti. Oh, kamu kan nanti dia. Iya, awal nama lapang gitu. Oh, lapang tadi itu ayah ini gitu. Iya, itu ayah lapang, cuma iya mah tetap bungkur ya ayah. Itu terus ayah iya mah. Iya, yang hiji. Oh, hiji iya mah. Kalau iya mah nang gali. Nang gali, oke, nang nunjuk-nunjukkan gitu. Oh. Jadi, ditunjuk-nunjukkan bahwa di dieta, iya. Bahwa di dieta, iya. Gali, kira tas kiri. Oh, tas kiri. Mohon. Kayak batu angka 9 tas itu bentuknya. Saya senang bikin batu angka 9 paling mana, Pak Ustaz? Pinggir sumur. Oh, jadi ada sanes bikin sanes sengaja-sengaja bikin itu tas saya gitu aja. Oh, jadi ada batu angka 9. Oh, jika angka 9 gitu ya. Untuk angka 9. Oh, enggak mau ke angka 9. Namun hijayah nanti mah wow. Oh, wow, wow gitu ya. Oh. Sumur. Terus ditunjukkan bahwa di desa sumur gitu. Oh. Jadi sur, ya pas pertama timbul mah sur keanehan lah. Keanehan. Ya. Salah satunya, Ustaz, keanehan anak bisa diceritakan. Ya, keanehan anak tina cai sumurnya. Oh, cai sumur. Cai sumur anu jadi minyak tanah we cai nanti. Oh, gitu. Terus anu jadi minyak wangi we cai. Oh, si cai nanti apa gitu dicanda Ustaz. Nah, terus anu jadi ya we di aya kejadian pake ngaliwet. Ya, pake ngaliwet ku karyawan pabrik kita sini waten ke mateng-mateng gitu. Oh, jadi gitu wae dipasak ya dingin gitu. Oh, gitu nya. Jadi ke mateng-mateng itu si cai nya
eta tina cair dan anemon. Kami ieu dina dongkapna rasa iya pas kedah digali gitu bahwa di ditah aya. Oh, kamu. Oh, ieu nya Abah Jani sana. Oh, mun cerita. Iya, ayeuna mah ieu nu ngajalakeun gitu. Oh, wasan ya, mohon. Ari. Pernah hari itu pake sanyo nya, pake jet pump. Pas dipake jet pump si cai teh kayaan saeut gitu. Oh. Tapi pas dicandak deui jet pump mah cai teh jet pump mah. Aya deui cai nya. Jadi nya oh jadi terkedah nganggup gitu nya meseten alami bae gitu nya gitu. Pasar punten badana harus kami ieu nu dipengker naon ieu teh. Ieu teh ari dina riwayat mah ya nya carita ka puntur. Ieu teh saurna mah tempat ya tempat-tempat ieu baheula na cenah kitu teh. Oh. Ya tempat pakakas pakakas mah. Ka puntur. Ya saur kana riwayat cerita. Oh jadi masih iya gitu nya nu gaduh iya saya anu saya Muhammad Ali panginten iya gitu nya di dia oh disimpen lah gitu nya. Tapi kapungkur mah ieu rumah apa kampung Kiai? Mana kapungkur di dia teh. Biasa jadi sih, biasa jadi ieu rumah gitu ya. Oh rumah nah. Jadi na bangunan eta ge kapungkur bangunan sama ya bangunan oge mungkin nggak dambol gitulah oh. harus kia gitu hari ini ke sembarangan oh. Hari kampung kuno kan saya saurannya itu kumaha gitu rusak apa kumaha maksudnya oh, rusak ya oh kan hari di dia mah kampung kurnya mohon pas nambah eta jadi tekangin menta tekangin oh, gitu kan oh mohon kampung kurnya ayah di pemerintahan itu mohon cuman tekangin gitu. Kayak jadi mah kada kieu begitu aja sabawanaan bae. Sabawa. Ma, ya, tadi kan, ya. Lamun aya nu hoyong cenah. Ya silakan oh, kan, gitu kan. Mohon mohon gitu. Tadi abdi menarik eta, Ustaz batu angka 9 eta. Eta mah jadi tos kitu bae eta mah. Apa aya ciri khusus apa aya iya gitu maksudna teh naon? Angka 9 teh. Makna di dieu teh di tempat ieu teh. Utamanya mohon walan mohon kan, mohon mau cerita kawan ingat cerita mah kapungkur kena kata menandakan bahwa 9 wali gitu ya gitu sini terus nah silaturahmi mungkin di ya mungkin di awal lah ya begitu di zaman itu gitu iya benar luar biasa sekali hari dina cerita mah gitu kapungkur nah menandakan lah bahwa 9 itu 9 wali songo lah gitu. Oh, ini berarti keluarga nah yang masih keluarga dari Syekh Muhammad Amin. Tadi abdi naros di Payun, aya nang Syekh Jati Nunggal alih mana? Sauna aya dua, sana sa nu di warung teh di Payun. Oh, kurang iya nya. Oh, tapi nu masyhur di dieu iya nya ka Peti Kapungkur aya. Mah di Kapungkur ge teh saya. Saya. Asalna di daerah Banten apa di luar Syekh Muhammad Amin? Di pas pertama kan di warangna pertama ieu dimunculkeun ka awal di warang nama di piwarang ka Tanahara terus di piwarang ka Syekh Ahiruddin kana kota di warangna ka dinya oh awalam ya di piwarangna ka dinya isaroh-isarohna kitunya mohon nyana-nyana kan di piwarang meser gitu nah foto wan Syekh teh ya mohon kan hadir di warang mesernya itu kudu di Tanah Haraba itu kayak meser di mana di Tanah Haraba padahal di dunia kan seher ya mohonnya tapi diorang. Kudu di dunia apa mesernya kudu di Tanah Haraba gitu nah, kemungkinan ayah ya kemungkinan ayah kaitan lah kaitan mohonnya iya mah di Galina itu ke masyarakat seheran tahun sabaraha itu tahun 2000 tahun 2000 jadi meureun terus pas muncul nate meureun sih teh nya di dieu teh keluarga gitu meureun nya sarona di ieu gitu nya nah, pas bawana sadayana kieu ka anu diroba ya sumur kan sama teu parahoy kotanya pun emang kampung tur gitu ya rasa sebelum muncul kapal bosok ieu lah pas kenal rame itu gitu kapal bosok oh. Padahal nu nandakeun mah ieu
piwarang lama yang dibangun deh ya, piwarang lah bentuk itu, piwarang lah bentuk perahu gitu. Dina gambaran ieu nama gambaran pembangunan kan dia ngabangun oge terus aya gambarannya gitu. Gambaran-gambaran sanes ngajak ngegambar gitu. Berarti sajamana sareng kaspiralna dibuyut kapal bosok teh bosoknya. Awal ieu. Iyalah. Jadi awal pertama satacan kapal bosok teh ieu nya gitu. Panginten ieu mah tina pembawaanna teh nya hayangna alami. Jadi embung gitu maksudnya juga kumaha gitu nya kan macam-macam gitu nya makam. Kapungkur mah teh. Ya, kapungkur mah pan rame ayeuna mah pan ya sanes teh rame maksudna ki. Iya. Jarang aya wae gitu Pak Ustaz ya. Jadi sejarahnya menarik ya. Nya kapal bosok kan ayeuna rame pisan ternyata di Pandeglang. Iya. Tah urang kan teh apal bannya orang-orang Pandeglang bahwa ih lain diserang wae nu aya di dieu sebenarnya awal pertama kali aya ya. Iya tah gitu. Mohon. Kapungkur piwarang dibangunna dibentuk kapal gitu. Warang dibangun. Kenaon pas muncul itu kapal. Padahal iya nu pertama nu piwarang dibangun ngebentuk kapal gitu. Gitu. Terus nih pernah aya di Jakarta dongkap ka dieu. Di Jakarta dongkap ka dieu manehna milarian tugu. Tugu 8. Kan aya tugu 45, aya tugu 8. Tah aya di Jakarta kan. Kita nunjukkan bahwa di dia ya tugu 8. Nah itu yang dipasang bendera itu. Oh eta. Makanya setiap 17 Agustus ada acara di dia. Oh di dia ada acara. Jam 12 malam 17 Agustus ada acara. Tapi ternyaritakan tak Ustadz maksudnya dari tugu 8 eta maksudnya tempatnya naon gitu di tugu 8 dia. Ada sejarah naon gitu. Ya ada cina sejarah mah ya. Mohon. Di bapak sih gitu. Mohon. Kemungkinan pernah silaturahmi atau kumaha gitu ya. Atau pernah dongkap kadieu lah gitu. Ya tidak di bapak Pak Karno. Kita di Jakarta langsung kadieu gitu. Milarian abdi terus lila milarian tugu 8 tependak-pendak. Pas dongkap kadieu alhamdulillah. Oh pendak. Oh jadi aya histori khususnya maksudnya. Ya. Jadi luar biasa sahabat Turobi. Tugu 8 itu tugu bentuknya apa kumaha? Apa ya, udah dibangun sih gitu. Oh, udah dibangun. Oh, jadi titik. Tugu 8. Iya. Abi kan maksudna gaduh program ieu teh nyaho hayang mengenang jasa-jasa nganyahokeun gitu tanya gitu kan pamuda-pamuda. Ya urang istilahna wisata religi teh urang kan mukarieu kan karasa ku urang gitu. Perjuanganna jasa-jasana sampai ka ayeuna. Pernah ada keanehan itu tah pas bangunan itu. Iya bangunan ini. Kan itu mah teu kendah di saungan gitu ya. Eta mah lebet na. Pernah dibangun eta di saungan. Menang setahun baru roboh. Tapi robohna teh ka dalam semua. Robohna ka lebet kabeh gitu ya. Oh kitu amros ka jero. Cuman tapi alhamdulillah ari karomahna mah entah aya katenggeul sugan katenggeul kenteng santik gitu. Oh bangunan ieu ditutup gitu. Sadayana eta roboh di pinggir sadayana kitu teh. Kayu kenteng di pinggir makom nama alhamdulillah itu dekat timpah padahal itu robot itu roboh nak kalau bersadayana cuman makom nama alhamdulillah dekat timpah jadi ayah di pinggir sadayana itu kayu kenteng di pinggir sadayana ya. Makom nama alhamdulillah tapi itu dekat timpah. Oke sahabat Turobi Channel ya, dimanapun Anda berada khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang alhamdulillah saya sudah selesai eksplor dan ditemani oleh narasumber saya Ustaz Hasanuddin. Jadi kita tadi sudah mengeksplor makam Syekh Muhammad Ali yang mempunyai sejarah luar biasa dengan sumurnya, dengan angka 9-nya dan tadi sudah diceritakan bahwa ini tempat ya sangat luar biasa ya Pak Ustaz ya, memiliki nilai sejarah dan histori. Buat warga Pandeglang, pencinta wisata religi dan ziarah-ziarah wajib datang ke sini. Kunjungi tempat ini. Ini tuh tempatnya di Karang Tengah. Di Karang Tengah, Kampung Karang Tengah, Kecamatan Karang Tanjung, Kelurahan Cigadung. Nanti boleh deh dikunjungi. Nanti bisa ditemuin Pak Ustaz Hasanuddinnya karena ada sejarah yang sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Tetap ikuti kami dan jangan lupa terus subscribe channel YouTube kami dan dukung supaya kita nanti kedepannya bisa mengeksplor lagi lebih baik tempat-tempat bersejarah wali-wali Allah maupun patilasan baik di dalam Pandeglang maupun yang di luar Pandeglang.
Turobi Channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.